Hai Amazingers, jumpa lagi di YouTube channel Beli Kasep Krisna. Nah, di video kali ini beliau mau ngajakin kalian semuanya buat naik Hong Kong Airport Express Train. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kasih like-nya kalian dan subscribe channel Beli Kasep Krisna. Dan juga jangan lupa buat aktifin loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang ada di dunia ini versi amazing. Jadi kita udah sampai di Hong Kong. Jika kalian ingin melakukan perjalanan ke Hong Kong, kalian tidak perlu khawatir dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk transportasi. Karena setibanya kalian di Hong Kong International Airport, kalian bisa memanfaatkan Hong Kong Airport Express Train untuk menuju ke Hong Kong Station. Dan biayanya itu jauh dibandingkan dengan kalian harus naik taksi dari bandara ke Hong Kong. Setibanya kalian di Hong Kong Station, kalian bisa melanjutkan perjalanan ke tempat penginapannya kalian atau ke hotel yang sudah kalian booking dengan naik shuttle bus dari hotel itu sendiri. Nah, kebetulan kali ini beli menginap di iClub Fortress Hill dan shuttle busnya itu sudah menunggu di Hong Kong Station, jadi mudah banget. Di sepanjang perjalanan dari airport ke Hong Kong Station itu banyak banget pemandangan seru, indah banget yang bisa kita jumpai, dan banyak gedung pencakar langit yang bisa kita lihat di sepanjang jalan ini. Dan juga kita juga melewati pantai, jadi seru banget. Sama seperti halnya Singapura, transportasi umum di Hong Kong sangat nyaman. Begitu tiba di Hong Kong International Airport, kita bisa langsung naik Airport Express Trains ke pusat kota, yaitu Kowloon Station dan Hong Kong Station, yang hanya akan memakan waktu tempuh sekitar 24 menit saja. Kereta berangkat setiap 10 menit dan beroperasi dari pukul 5.54 hingga 00.48 setiap harinya. Nah, sekarang kita udah sampai di Hong Kong Station dan sekarang kita lagi nungguin shuttle bus hotel. Yeay, kita udah sampai hotel. Kita stay di mana, Kak Boim? Nah, setelah check-in hotel, kita langsung lanjut jalan-jalan ke Causeway Bay. Jadi, kita jalan-jalannya itu naik MRT. Nah, tapi sebelumnya kita register dulu buat beli kartu Octopus-nya. Jadi, kartu Octopus ini bisa kita gunakan untuk naik MRT, bisa buat kita belanja juga karena beberapa toko di sini menerima payment dengan kartu Octopus ini. Jadi, easy banget. Nah, sekian dulu amazing kali ini. Jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian dan subscribe channel Beli Kasep Krisna. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video penting lainnya yang ada di dunia ini versi amazing. Sampai jumpa.